Halo semuanya, balik lagi sama gue Tom di channel kesayangan kita yang pastinya Tomolive Journey. Di video kali ini gue mau unboxing lagi dan juga sekaligus gue review lagi. Yang pastinya bentuknya unik dan juga di dunia nyata itu modelnya udah legend banget guys. Legend! Mau tahu apa? Ini dia. Lost Mini yang modelnya Vespa. Buat kalian pecinta Vespa, wajib banget koleksi ini untuk dikoleksi di lemari pajang kalian atau di kamar kalian sebagai ikon bahwa kalian pecinta Vespa. Yang gak pecinta Vespa pun boleh. Nggak harus, ya kan? Untuk ukurannya ini 1 banding 8. Modelnya ini seperti ini. Dan ini ada 673 piece. Bisa kalian lihat. Lihat! Oke, sebelum di unboxing, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Biar video ini dan channel ini makin maju lagi buat kalian semua. Oke, let's go! Oke, sebelum gua unboxing, gua mau kasih lihat dulu. Ini ada 673 piece ya, bisa kalian lihat seperti ini. Dan ini untuk umur 6 tahun ke atas. Ukurannya itu 1 banding 8. Tampak depan seperti ini. Tampak belakang seperti ini. Ya, bentuknya Vespa. Plat nomornya nanti Lost Mini. Nah, kayak gini. Wah, ini unik mungkin ya. Di bangkunya bisa dibuka guys. Langsung aja. Yuk, kita buka. Ini mantep banget. Set. Satu. Wah, ini apa ini? Nanti kita lihat. 2, 3, 4, 5, 6. Ini manual booknya dan juga stikernya. Oke. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manual book dan stikernya. Oke. Langsung aja. Let's go. Buka dulu ada berapa step. Ada berapa langkah. Stikernya tidak lupa juga. Wow. Dua buku coy. Dua lembar. Waduh. Ada A1. Wadidaw. Ini betul-betul butuh ketelitian dan kesabaran. Waduh. Waduh. Mana yang pertama, mana yang kedua ini. Wadidaw. Wah, ini gue bingung nih. 1, 2, mana lagi? Waduh. Waduh. Berarti ngerjain A dulu, B dulu. A-nya banyak sekali. Semuanya ada 85 langkah, tetapi satu selangkah saja itu di dalamnya banyak sekali. Oke, gua akan rakit-rakit dulu guys. So, ditunggu aja hasilnya dan gua akan review. Oke, let's go. Ini guys, detail-detailnya seperti ini bentuknya.
Di sini Vespanya unik banget. Dia konsepnya itu bawa kayak semacam balon ya, terus bunga. Ini skuter Vespa untuk cewek kayaknya ya, tapi keren sih ini. Nah, ini bagian bangkunya, tempat duduknya ini bisa dibuka seperti ini. Dan di dalamnya ada peralatan-peralatan ya, selayaknya motor Vespa ya. Kalau misalnya kita beli motor pasti ada kunci-kunci di dalamnya untuk bongkar-bongkar mesinnya. Terus dan di sini ada bagasinya juga guys. Ada lebih satu ini buat kunci Inggris atau apa gitu. Aku masukin aja ke dalam. Untuk bagian depannya seperti ini. Ini ada pitanya dan ini juga bisa diganti dengan ini guys. Ini bisa diganti. Tapi gue lebih suka sih yang ini. Karena di gambarnya seperti ini, lebih cocok. Terus rodanya juga oke, mantep, muter, nggak keset. Ini ada shockbreaker-nya, selayaknya Vespa lah ya. Terus ini ada setangnya, bisa kanan kiri juga. Lucu, ini ada handle-nya, handling-nya ya, di sini. Terus ada spionnya, ada kilometernya juga. Cuman kekurangannya satu sih guys. Ini spionnya kalau seandainya dia tutup pakai stiker kayak macam stiker cermin ya, itu gua rasa jadinya perfect banget. Terus ini juga di bagian bagasinya ada macam kayak kunci, bisa kalian lihat nih kayak gini. Ada sen kanan, sen kiri, ada lampu sen kanan, sen kiri di bagian belakang. Ada juga plat nomornya, ceritanya Los Mini 66. Ada remnya juga. Ini ada engkolnya. Biasa kalau Vespa itu jadul ada engkolnya ya guys. Terus ada standarnya 2. Standar 2 juga. Jadi kalau misalnya nggak mau di standar 2 tinggal dinaikin ya. Terus jalan begini. Nah, dia juga bisa berdiri tanpa standar juga sih. Ya, overall ini semua gua nilai sih bagus ya. Keren, cakep, mantep. Nah, ini ada kilometernya, ada juga ininya. Ah, stangnya juga bisa diginiin nih guys. Wah, keren sih. Ada kopling, ada rem tangan, dan ini rem kakinya nih. Nah, oke, mantap sih. Hasilnya lumayan oke ya. Untuk gua rasa ini lumayan cukup bagus. Cakep. Keren. 99% layak, mirip 99% mirip seperti motor Vespa asli. Ini ceritanya Vespanya udah dimodif kayaknya ya. Oke guys, seperti ini guys hasilnya. Vespa, mini Vespa. Ukurannya, oh iya sebentar, 15 cm banding ya 4 cm lah. 4 panjangnya 15, lebarnya 4 cm. Ya, keren nih guys. Dia ada balonnya, 3 balon, ceritanya bawa balon, terus bawa bunga, bagasinya bisa dibuka tutup bagian bangkunya. Sama seperti Vespa aslinya ya, kalau nggak salah. Kalau gua salah komen di bawah. Oke, untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu ya untuk unboxing dan juga reviewnya. Yang gua pastikan ini hasilnya seperti ini yang gua rakit hari ini di video ini. Ya, hasilnya bagus menurut gua, udah oke lah, top. Lego Lost Mini itu top lah ya, walaupun kecil-kecil tapi partnya juga banyak, mengasah kita untuk menjadi lebih teliti lagi, mengedukasi, bukan sekedar cuma buat main bongkar pasang, enggak, tapi ini bisa membuat kita menjadi lebih teliti lagi, berpikir lebih konsentrasi lagi ya. Mainan ini bagus banget buat kalian semua, mengedukasi sekali pokoknya. Oke, thank you yang udah nonton sampai habis, dan habis ini mungkin gue coba beli yang Legonya, yang merek Lego itu yang modelnya Vespa. Kalau nggak salah gue pernah lihat ada yang keluaran tahun 2022, mungkin gue coba akan lihat dan gue coba akan beli. Oke, so ditunggu aja video berikutnya. Jangan lupa di subscribe apabila video ini kalian suka, dan juga di like bila video ini bermanfaat. Kalian share ke teman-teman kalian, dan juga semoga video ini bisa jadi rekomendasi buat kalian semua Lego-Lego dan mainan-mainan Lost Mini yang lainnya dan bentuk-bentuk lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, gue Tom pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam!
abek guys.